Hi YouTube friends, kali ini adalah video kedua aku, challenge kedua aku dalam kompetisi Beauty Bound Asia. Yeay! Dan kemarin hari Sabtu tanggal 19 September aku baru saja mengikuti workshop pertama dari Beauty Bound Asia. Di situ banyak banget hal baru yang aku pelajarin mengenai YouTube dan tips-tips mengenai gimana sih jadi YouTubers yang lebih baik lagi. Dan ini semua thanks to Beauty Bound Asia. Caranya seru banget, aku ketemu sama beberapa teman baru, sama sesama YouTubers. Dan pas kita pulang, kita itu dikasih goodie bag. Jadi aku akan lakukan unboxing, yaitu ngasih tahu kalian apa sih yang aku dapetin. Jadi aku bisa share pengalaman ini bareng kalian, karena aku juga belum buka, belum ngintip apa sih isi goodie bag-nya. Kantongnya gede banget, gak tau kalian bisa lihat atau enggak. Dan ini ada name tag aku. Dan di sini, nggak tahu sih bisa kelihatan atau enggak. Di sini ada kayak tutupnya gitu, terus ditulis jangan dibuka sampai kamu sampai rumah. Aku akan buka. Oke, pertama yang aku lihat adalah ini adalah kayak envelope gitu, terus tulisannya harap dibaca apabila kamu bertanya-tanya apa yang harus kamu lakukan dengan tas berisi produk ini. Jadi aku akan baca dulu. Oke. The next thing, aku lihat sesuatu yang besar. Dan kalau misalnya kalian lagi ngebuka sesuatu, pasti kan mata kalian tuh langsung tertuju sama yang paling besar. Jadi aku langsung ngeliat ini. Ini SK2 Pitera Essence Set. Jadi Pitera itu adalah secret ingredient-nya SK2. Jadi kemarin pas workshop juga ada orang SK2 yang ngejelasin ke kita kenapa sih SK2 itu keren banget produknya, karena dia punya Pitera. Dan di sini ada keterangannya, ini set mengandung, jadi di dalamnya ini ada facial treatment clear lotion, berarti lotion, aku mikirnya lotion clear, lotion pembersih muka mungkin. Terus SK2 facial treatment essence, facial treatment essence. Oh, di sini ada tulisannya kegunaannya adalah pelembab wajah. Terus SK2 facial treatment mask adalah masker perawatan wajah. Jadi coba kita lihat. Oke, jadi di dalamnya ada tiga produk seperti yang tadi aku sebutin. Kayaknya sih ini maskernya. Coba aku pegang-pegang. Kayak liquid gitu sih. Enggak. Mungkin kayak sheet mask gitu, yang kayak topeng gitu. Tapi aku nggak bisa liatin ke kalian sekarang karena otomatis kalau misalnya aku udah buka, aku harus pakai sekarang dan aku udah pakai makeup, jadi nggak mungkin pakai sekarang. Jadi nanti aku akan update kalian aja gimana aku suka atau enggak produknya nanti melalui social media aku mungkin atau next video. Dan ini ada facial treatment essence dan ini facial treatment clear lotion. Jadi ini yang tadi untuk pembersih muka dan ini untuk ya pelembabnya. Jadi aku mau coba yang pembersihnya dulu. Kayak lotionnya itu enggak berbentuk lotion sih, ini lebih kayak air gitu, lebih liquid. Ada sih, ada wanginya sedikit. Tapi wanginya tuh lebih ke wangi segar kalau menurut aku. Dan wanginya itu nggak ngeganggu sama sekali. Jadi sebenarnya sih aku agak-agak nggak suka kalau misalnya skincare wangi, karena aku jadi kayak dia pakai apa ya? Jadi kayak aku serem sendiri kalau wangi. Jangan-jangan dipakein pewangi atau gimana? Tapi ini nggak sih, wanginya wangi segar gitu. Oke, mengenai wangi dari produk ini, aku benar-benar nggak ngerasa terganggu dan aku benar-benar nggak ngerasa benci sama wanginya. Tapi aku tanya kepada semua orang, teman-teman dan saudara aku, mereka pada bilang wanginya nggak enak. Aku nggak ngerti kenapa. Dan kalau kalian nggak suka, bad newsnya memang wanginya ini akan tahan beberapa lama. Tapi sebenarnya ini pro kalau menurut aku, karena skincare itu memang baiknya tidak ditambah pewangi tambahan. Jadinya ini memang wangi ingredientnya asli, dan jadi kita tahu kalau nggak ditambah yang macam-macam. Gitu sih menurut aku. So this is the SK2 facial treatment essence. Dan ini yang tadi adalah pelembabnya. Sekarang aku mau coba wangi. Coba wanginya. Wanginya sama kayak yang tadi. Teksturnya kayak
air banget, dia cepet banget nyerap nih di sini. Aku nggak lengket sama sekali. Jadi ini tuh cocok banget untuk semua tipe wajah menurut aku. Jadi kalaupun kalian oily, kalian nggak ngerasa ini bakal tambah bikin kalian oily atau lengket. Aku ini tuh belum pernah coba pakai produk SK itu apapun. Jadi ini bakal jadi pertama kali aku pakai produknya. Dan aku udah sering denger banget kalau SK itu bagus. Dan dia kan pricey ya produknya. Jadi aku bener-bener kayak, aku bisa pakai SK itu. Soalnya kayak in real life kalau nggak ada event ini aku nggak bakal bisa beli. Aku bakal excited banget untuk coba produk-produk yang ada di sini. Oke, jadi tadi itu yang box pertama yang paling besar. Lalu sekarang ini deh yang paling deket sama aku. Ini adalah SK2 Pitera Midday Miracle Essence. Ini kayaknya yang waktu itu dijelasin deh di workshop. Oh ya betul, ini adalah kayak spray gitu. Jadi dia kegunaannya juga pelembab wajah, tapi ini bisa digunakan setelah kamu makeup. Jadi lebih kayak untuk seger gitu loh. Jadi misalnya kalian udah seharian terus agak kusam, agak gimana gitu rasanya kan, gara-gara udah lama pakai makeupnya. Dan ini bisa bikin kulit kalian segar dan makeup kalian juga jadi kelihatan segar lagi. Ini juga mengandung pitera, jadi sama secret key ingredient yang ada di SK2. Oke, aku banyak banget makanya. Oke, jadi first impression aku adalah aku suka banget sama spraynya. Kalian bisa lihat mistnya itu sangat ringan, jadi kayak nggak glop-glop, jadi nggak gede-gede gitu loh airnya yang di spray. Airnya kecil-kecil, jadi langsung keserap banget. Wanginya sama kayak yang tadi, kayaknya sih emang wangi yang pitera lain ini sama semua. Dan aku nggak masalah sama wanginya. Yang ketiga, ini adalah SK2 Pitera Midnight Miracle Essence. Jadi ini sama tadi, ini tapi midnight. Ini SK2 Midnight, warnanya gelap, jadi ini sama-sama 50 mili, cuman warnanya aja, jadi kalian gak bakal ketukar. Dan di sini aku baru lihat di sini ada harganya dong, 749.900. Oh my god, ini 750.000. Oh my god. Ups, salah. Jadi wanginya sama kayak yang tadi, dan asumsiku tuh juga ternyata salah. Dia ringan juga teksturnya kayak yang midday tadi. Jadi ini nggak berat dan ini ngasih efek glowing gitu, which is a very good thing. Jadi kalau misalnya kalian udah pakai makeupnya seharian dan semalaman, terus kan udah kusam gitu ya kelihatannya. Jadi pas disemprotin bakal ngasih efek glowing lagi. Jadi dari semuanya yang tadi aku udah buka, aku paling impress sama spraynya ini karena mistnya kecil-kecil, jadi nggak ngeganggu makeup, dia nggak terlalu gede-gede, jadi nggak terlalu bikin basah, tapi malah bikin cepet banget diserap sama kulit. Terus kalau yang dua ini aku belum bisa bilang apa-apa karena aku harus cobain dulu efeknya gimana, dan maskernya juga aku harus cobain dulu. So yeah, I will update you guys. Dan selain itu semua, aku juga dapat nih kayak stiker gitu dari YouTube dan Beauty Bound Asia. YouTube dan Beauty Bound Asia. Terus aku juga dapat, what is this? Oh, ini kayak gelang wristband. I am a YouTuber. Ih, seru banget. Ih, kayak udah official gitu aku YouTuber. Apaan sih? Apa nih? Ini kayak logonya YouTube. Oh, ini kayaknya kaca deh. Oh iya bener, ini kaca. Ya, lucu banget. Ini kayak kaca gitu, tapi depannya kayak logo YouTube. Ya aku mau bawa ah. Dan ya, itu semua isinya udah kosong. Ini cuma kayak plastik dan box yang tadi. Ini isinya udah kosong. Itu semuanya tadi. Thank you for joining me. Terima kasih udah mau share pengalaman unboxing dengan aku dan Beauty Bound Asia, YouTube dan SK2. Dan aku juga akan ngupload vlog aku pas lagi di workshop. Jadi aku bisa share itu juga ke kalian. Jadi kalian kayak ikut aku ke eventnya secara nggak langsung. Oke deh. See you guys on my next video. Bye bye. Thank you for watching. Mwah. Bang, tolong angkat telepon aku dong.
Aku lagi buat video. Please. Thanks. Maybe it's mom or dad. Charged. Yeah. What? Tapi username aku itu